itu dong ada sini ya. Apa isinya? Hah? Apa isinya? Isi dalam itu tuh. Ya? Enggak tahu dia naruh senter itu. Apa katanya tadi? Apa katanya? Bang, aku nitip senter bang dia. Elan. Apa nih sabu? Apa kayak tahu dia, Bang? Iya, yang dalam amplop mana? Dia cuma naruh kan, Pak, aku iya, yang dalam amplop mana? Nah, berapa banyak? Enggak tahu juga saya. Ayo. Kami sudah tahu semua. Iya. Saya tahu, Pak. Siapa? Bohong, Bang. Saya mau ke saya. Saya punya. Berapa saya bohong? Ya kan? Kan harus bos. Nah. Lapan. Bentar bebe. Sini aja kok. Kita ini ya, sini. Dulu. Sini. Wei, yang bungkus putih ini ada 3, ya. Mana lagi? Ya mau buka jarinya enggak tahu. Saya enggak tahu, Bang. Alhamdulillah. Nah, ini 3. 1, 2, 3. Oke. Ya. Saya enggak tahu itu enggak ada kan? Hebat. Ini nitip ya. Yang ntar ya. Yang amplop. Satu. Yang amplop Leon 15 mana? Ah, katanya di mana? Mandi mana? Ya. Ayo. Pada malam hari ini kami dari tim Opsnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan 2 orang pelaku atas inisial EN dan MS. Tepatnya TKP pertama yaitu Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang di SPBU Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang. Kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas inisial EN dengan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan pengembangan yaitu di daerah Pekanbaru, tepatnya di Arengka, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kami berhasil mengamankan MS dan kami lakukan penggeledahan. Seluruhnya kami dapat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 paket narkotika jenis sabu-sabu. Merupakan jaringan Pekanbaru Bangkinang. Ini, ya. Berapa banyak nih? Coba dikasih ini. Tahu. 3. Ah, 6 kantong. Berapa buah semuanya? Enggak tahu saya, Bang. Saya nggak pernah megang apa ya. Ini air ya. Sini ya. Bawa nih. Sini. Enggak di ini. Buka mang, ada amplop nih. Amplop ada 2 dan 3 tuh. Pas lo kan dia udah dikasih merek. Buka nih. Ya 3 itu pakai 300. Enak kan orang ya. Amplop 1. Mana amplopnya? Coba bang tengok dulu semua di situ. Tuh dia biasa 500. Ya tahu. Mau periksa aja bang. Tuh saya kirikan nama. Saya enggak. 25. Mau periksa aja bang. Eh, bukan satu mana-mana. Gak mau aja bang. Kaji ya. Sambil tengok dah. Saya enggak penampak. Ini juga kita kenakan dengan undang-undang narkotika yaitu pasal 114 112 ayat 2 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Kemudian untuk 2 pelaku kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut.